Sahabat belajar, materi kali ini adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk program paket A, era, kelas 5 dan 6 SD. Seperti apa pengertian dan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kita akan mulai dengan pengertian hak. Hak adalah milik, kepunyaan, atau sesuatu yang didapatkan seseorang setelah melakukan kegiatan. Jadi, walaupun belum melakukan kegiatan, tetapi seseorang dapat memiliki hak. Ya, misalnya di keluarga seorang anak yang masih baru bangun tidur sudah menerima haknya untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, walaupun belum melakukan kegiatan atau kewajiban membersihkan, merapikan, dan sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari hak. Contohnya, mendapatkan rasa aman, pekerjaan, pendidikan, dan berbicara di depan umum. Nah, bagaimana dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika di sekolah, berarti tata tertib sekolah. Kewajibannya misalnya adalah menjalankan tugas piket. Ya. Kalau di rumah, berarti norma keluarga. Ya. Kewajibannya bisa juga dengan membersihkan, merapikan, memasak, bekerja, bergantung dengan peran dari anggota keluarga, apakah sebagai ayah, ibu, atau anak. Nah, contoh kewajiban seseorang ini membersihkan badan, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi tata tertib, dan membayar pajak. Nah, bagaimana dengan pengertian tanggung jawab? Apa bedanya tanggung jawab dengan kewajiban? Untuk tanggung jawab ini didahului dengan rasa sadar, ya, berarti orang tersebut berpikir, menyadari untuk menanggung atau melakukan sesuatu. Jadi harus ada rasa sadar. Kalau kewajiban itu didasari dengan tata tertib atau norma. Kalau tanggung jawab adalah kesadaran dari individu atau seseorang. Nah, contohnya adalah menjaga perbuatan di hadapan Tuhan. Ya, misalnya perbuatan baik yang kita lakukan, sedangkan perbuatan tidak baik akan mengarah kepada dosa. Ya, sehingga kita tanggung jawab nanti kalau kita berbuat dosa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Menjaga nama baik keluarga. Ini secara sadar, misalnya dalam pergaulan sehari-hari kita menggunakan dan berperilaku yang baik. Menjaga kerukunan masyarakat, ya, walaupun saat kita pergi ke pasar tidak ada tulisan tata tertib antri dan juga berbuat hal yang sopan. Nah, namun kita harus jaga kerukunan di sana. Itu adalah tanggung jawab kita. Di mana kita menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut? Paling kecil itu adalah di lingkungan keluarga. Selanjutnya lingkungan sekolah, dan paling luas adalah lingkungan masyarakat, bahkan negara, berbangsa, dan bernegara. Semuanya dapat peran dan tugas masing-masing, ya, untuk melakukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tinggal kita analisa bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai. Nah, untuk sahabat belajar, analisalah gambar berikut, kemudian tentukan kegiatan yang termasuk pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi tolong ditulis kegiatan yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk gambar ini. Nah, ini dia gambarnya, adalah saat sahabat belajar ada di sana, ya, sebagai penonton sepak bola, karena baru-baru ini ada tragedi yang cukup tragis, ya, yaitu peristiwa Kanjuruhan di stadion di Kota Malang. Ya, silahkan ditulis pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai, ya, ilustrasinya lah, sebagai penonton sepak bola. Bisa kalian tuliskan masing-masing dua kegiatan yang termasuk hak, dua kegiatan yang termasuk kewajiban, dan dua kegiatan yang termasuk tanggung jawab. Perlu diingat bahwa tanggung jawab itu diawali dengan rasa sadar, sedangkan kewajiban adalah didasari atau diawali dengan tata tertib yang berlaku. Ya, jadi di sini yang tata tertib yang berlaku adalah tata tertib dari panitia pelaksana pertandingan sepak bola. Demikian tugas dan materi hari ini.
Semoga kita semua dapat memahami, mengaplikasikan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.